Yo, halo semua pecinta futsal di tanah air. Di sini samping saya sudah ada Marvin Alexa. Ini adalah pemain terbaik Liga Pro 2019, juga merupakan brand ambassador dari Lotto Indonesia. Vin, apa kabar Vin? Puji Tuhan, kabar baik, Bang. Luar biasa pencapaian di awal tahun ini ya. Gimana rasanya Vin, jadi pemain terbaik? Luar biasa. Luar biasa. Oke, setelah itu juga mau tanya dari Marvin, apa kunci suksesnya sehingga dia di tahun ini mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik dan juga timnya Famos Mataram menjuarai Liga Pro 2019. Nah, pertanyaan saya nih yang berikutnya nih untuk Marvin nih. Vin, kunci sukses kamu selama satu musim ini sehingga kita bisa konsisten dan berprestasi di dalam ajang Liga Pro 2019 apa, Vin? Kunci suksesnya saya berdoa dan berusaha sih. Terus saya selalu berpikir untuk menjadi yang terbaik di setiap pertandingannya, walaupun itu pertandingan penyisian atau di semifinal atau final. Iya, makanya kalau terkonsisten setiap pertandingan ya. Dan sangat luar biasa. Penampilan Marvin sebagai seorang angkor modern saat ini luar biasa. Bisa bertahan baik, bahkan juga bisa melakukan offense dengan sangat baik. Bahkan gol juga banyak tercipta dari Marvin. Gimana rasanya kalau mencetak gol? Senang aja. Dan posisi angkor tiba-tiba ke maju ke depan dan tuh bisa cetak gol itu. Apalagi bisa buat tim menang di sini. Iya, itu luar biasa sekali. Oke, next kita akan bertanya lagi dengan Marvin mengenai apa yang digunakan Marvin sehingga dia mendapatkan kesuksesan. Cut. Action. Nah, Vin, sekarang kalau kita bicara sepatu nih, Vin. Yeah. Kan Marvin kan sebagai brand ambassador-nya Lotto ya. Yeah. Dan luar biasa sekali dengan penggunaan Lotto ini kamu bisa menjadi pemain terbaik di Liga Pro 2019. Nah, Lotto seri apa sih, Vin, yang kamu pakai nih selama musim ini dan yang bikin kamu merasa enak tuh apa? Oke, untuk sepatu yang saya gunakan ya, kalau Vin, ini nih. Ini, ini saya ketika saya bermain Liga selama 2019 ini. Oh, terus apa yang kamu rasakan dengan penggunaan sepatu ini? Menurut saya sih nyaman. Nggak perlu, saya pertama kali sepak ini saya tidak perlu kayak orang-orang mesti penyesuaian lagi. Penyesuaian ini langsung masuk pas sesuai dengan kaki. Jadi saya pakai tidak perlu apa lagi. Jadi adaptasinya cepat ya. Betul. Ini kenyamanannya yang saya rasakan Marvin sehingga akhirnya sepatu Velocity ini membuat Marvin performanya semakin baik dan prosesnya saya pertandingan ini. Kita akan gali-gali lagi apalagi sebenarnya sih keuntungan dari Marvin menggunakan sepatu ini. Action. Nah, teman-teman semua, Marvin sudah mengatakan bahwa dia menggunakan Velocity ini selama musim 2019 ini. Nah, saya mau bertanya sekarang ke Marvin. Vincent, keunggulan dari sepatu ini Velocity ini apa sih, Vin? Sehingga akhirnya kamu memperbaiki nyaman dan juga benar-benar cerita sekali dengan Marvin. Untuk keunggulan sepatu ini, saya lebih suka dia. Karena dia banyak fitting-fitting. Ini rasanya nyaman. Nah, itu yang kontrolnya. Sesuai dengan tipe-tipe angkor, biasa angkor. Kalau main, kita lebih suka yang kembang. Gigi tebal, ya. Terus untuk cara warna, saya lebih suka. Karena kalau warnanya gitu, jadi apa ya, salah satu sumber daya tarik wajibnya, oh betul, oke sepatu nyala, ternyata wih sepatu ini menyala ya, menyala. Jadi artinya ada ini aja, ada energi ya, lagi yang lebih dengan warna yang ditampilkan dari kalau ini ya. Makanya kamu eye catching ya setiap pernah terlihat kalau warna-warna biru udah pernah terlihat ya, supaya orang lihat Japon juga. Iya, jadi itu yang tadi kata Mas Marvin bahwa dengan kumpulan sepatu ini dari segi warna, dari juga penyamanan outsole-nya sendiri ya, juga tidak gampang slip, tidak gampang licin, dan juga di dalam juga nyaman, dia juga ada knitting yang membuat kaki akhirnya begitu enak nyamannya mencepram di kaki sehingga akhirnya dia bisa melakukan performa terbaiknya. Dan inilah mungkin yang menjadi satu kunci kesuksesan Marvin di musim ini dengan menggunakan Lotto. Nah ini Marvin nih, sebelum kita tutup di Marvin, apa pesan Marvin buat teman-teman dengan sepatu Lotto ini? Kalau pesan dari saya sih,